بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Tak kira di mana saja sedang berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita masih lagi dapat dan diberi oleh Allah peluang untuk menghadirkan diri di dalam majelis ilmu walaupun secara maya lebih-lebih lagi pembahasan kita pada pagi ini di antara ayat-ayat yang sangat istimewa dalam Al-Qur'an yaitu dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Jika ditanya apa keistimewaannya, antara lain, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a ayat ini." من آخر سورة البقرة ليلة كفتاه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواية إمام البخاري وإمام مسلم من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة Min akhiri surat al baqarah kafata lailatan kafata Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada waktu malam, maka sudah memadailah baginya. Sudah mencukupilah baginya. sungguh banyak makna dua ayat itu mencukupi baginya ada yang mengartikan dia akan mendapat perlindungan daripada Allah seharian sejak malam itu hingga malam berikutnya mendapat protection daripada Allah Ada pula yang mengartikan siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kafata cukuplah baginya. Sehingga malam itu dia digolongkan sebagai orang yang qiyamul lail sepanjang malam. Dan ada beberapa makna lagi dari ucapan Nabi memadailah baginya. Oleh sebab itu, dua ayat ini jangan sampai dilupakan. Pada waktu malam, apakah habis maghrib atau habis isya, yang mustahak sebelum tidur malam, baca dua ayat ini. Lebih-lebih lagi, mereka yang baca memahami pula tafsirannya. Jadi, dua ayat terakhir dari Surat Al-Baqarah ini diberi tajuk oleh ulama tafsir: "Pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman". Allah puji orang yang beriman. Dalam dua ayat ini. Ustaz yakin pada umumnya umat Islam nusantara hafal dua ayat ini. Cuma barangkali kekurangannya karena belum lagi memahami tafsirannya. Tapi kalau memahami tafsirannya lagi hebat, lagi mantap. Membuat kita jadi happy, gembira sebab kita termasuk orang-orang yang layak mendapat sanjungan daripada Allah. Kalau orang yang tinggi statusnya di atas muka bumi, sampai puji kita, sanjung kita. Apakah dia, ibu bapak kita? Apakah dia? Pemimpin kita, apalagi dapat pujian dari perdana menteri, menteri, orang-orang yang punya status, kita dah mula gembira. Lebih-lebih lagi, pujian yang datang daripada Yang Maha Berkuasa. Kita awali dengan membaca ayat. yang second last 285 auzubillahi minasyaitonir rajim <coughs> Aman rasulu bima unzila ilaihi mir wal mu'minun كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والىك المصير Dan ayat yang terakhir, 286. La yukallifullahu nafsan illa hus'aha Lahama kasabat wa alaiha maktasabat Rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا Anta maulana fangsurna ala al-qawmil kafiri. Amin. Mengapa baca amin Pak Ustaz? Nanti kita akan jelaskan. Nanti kita akan jelaskan. Amin selalu malah dianjurkan oleh Nabi bila selesai membaca surat Al-Fatihah. Walad-dhalin. Amin. Sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi yang utama, selain Khulafa ur beliau senantiasa bila membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, juga membaca amin. Amin maknanya perkenankanlah doa kami ya Allah. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Mukaddimah. Kalau pada permulaan surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang tidak mengandungi keraguan sedikit pun. Semua kita tahu, Zalikal kitabula raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang sifat mereka dan pokok-pokok keimanan. 20 ayat pertama Al-Baqarah kita dah jelaskan. 20 ayat pertama dari surah Al-Baqarah, 5 ayat pertama Allah menjelaskan tentang ciri-ciri muttaqin. Sampai ayat 5 ayat 6 dan 7 Allah mensifati orang-orang yang kafir diawali dengan innal ladzina kafaru 6 dan 7 ayat 8 hingga 20 Allah menjelaskan tentang ciri-ciri golongan munafiqin sila rujuk Tafsir Al-Furqan, juz yang pertama lagi, lihat karena panjangnya surat Al-Baqarah, dia dibahas sampai dua juz lebih, dua jus lebih, jus yang pertama, jus yang kedua, jus yang ketiga. Hari ini adalah dua ayat yang terakhir. Tidak ada surah yang sepanjang surah Al-Baqarah. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang sifat-sifat mereka dan pokok-pokok keimanan. Maka pada akhir surat ini, iaitu surah ini yaitu surah Al-Baqarah sekali lagi Allah mengulangi penyaksian para rasul dan orang-orang yang beriman. dan selanjutnya mengajar mereka beberapa doa untuk mendapat keredaan sehingga mereka layak mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Apalagi tadi Nabi ada sebut, siapa membaca dua ayat ini pada waktu malam, mencukupilah baginya. Enough. Dengan makna tadi antara lain mendapat qiyamul lail sepanjang malam antara lain mendapat protection atau perlindungan daripada Allah sejak dia membaca sehingga sehari sesudahnya lalu apa kata Allah tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman yang apabila pada orang tersebut ada ciri-ciri ini dia layak mendapat pujian dan sanjungan daripada Allah. <Sos> Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya demikian pula orang-orang yang beriman. Mereka beriman kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebagaimana imannya Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman apa makna beriman? Maksudnya, membenarkan segala wahyu yang diturunkan kepadanya tanpa sedikit pun dicemari oleh keraguan. Kalau boleh, peringkat keyakinan kita terhadap Al-Quran sampai ke peringkat itu, jika boleh, sama ada yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah maupun hukum hakamnya. Kalau Allah kata halal, kita halalkan. Kalau Allah katakan dalam Quran itu haram, kita haramkan. Itu maksudnya. Itu sebabnya jangan bosan kalau Ustaz ulang-ulang selalu dengan tujuan motivasi. Kewajiban kita terhadap Quran ada lima. Iman pada Quran, ia adalah wahyu kalamullah. waktu membacanya dengan tajwid yang betul, al-fahmobi memahaminya melalui tafsir seperti sekarang, baru ekoran dari kepahaman kita terhadap Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu makna iman? Itu sebabnya kata Nabi, laisal imanu bitamanni, iman itu bukanlah ucapan lidah aku beriman, aku beriman. No. Walakin ma waqara fi qalbi wa amal Iman yang sebenar adalah keyakinan yang tertancap di lubuk hati lalu dibenarkan, diserlahkan, dinyatakan dalam bentuk tindak tanduk. Apa yang Allah suruh buat. apa yang Allah larang jauhi bersikaplah sebagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang segala tindak tanduknya senantiasa bagaikan Al-Qur'an berjalan apa maksudnya Pak Ustaz Siti Aisyah radhiyallahu pernah ditanya setelah baginda wafat wahai Aisyah bagaimanakah akhlak Rasulullah Akhlak maknanya tingkah laku, sikap. Ada riwayat yang mengatakan karena khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Atau dalam hadis yang lain, fa inna kanal quran Tindak tanduk, akhlak, sikap Rasulullah adalah Al-Qur'an. Apa maksudnya? Rasulullah tak bagaikan Quran berjalan. Dengan maksud, apa saja yang Allah suruh dalam Quran beliau laksanakan, apa saja yang dilarang oleh Allah beliau jauhi. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bersikap demikian. Yahudi dan Nasrani tak boleh. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? kitab yang mendapat jaminan dari Allah, tidak boleh dipalsukan hanya Quran. Hari ini tidak wujud Taurat yang original. Semuanya dah palsu. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa hari ini tidak ada yang ori. Semuanya palsu. Tapi Al-Qur'an Allah sebut dalam ayat 9 dari surat Al-Hujur. Inna nahnu wa inna lahu Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami pula yang akan memeliharanya daripada pemalsuan. Satu-satunya kitab yang tak boleh dirubah atau dipalsukan hanya Al-Qur'an. Hingga hari kiamat oleh sebab itu kita orang-orang yang beriman dengan mudah dapat menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan kita tanpa ragu sebab Qur'an itu original sampai hari kiamat hanya saja yang tak boleh jadikan Qur'an sebagai sumber akhlak karena apa yang ada dalam Quran kita tak faham tafsirannya. Ke situ lagi. Macam mana Quran tak dijadikan pedoman kalau hanya dibaca macam burung tiung, macam burung kakak tua. Boleh baca surat Al-Fatihah, boleh baca surat Al-Ikhlas, boleh Assalamualaikum, tapi kosong. Tak tahu apa makna Assalamualaikum. sekedar cakap. Demikian juga orang-orang beriman dalam kalangan sahabat-sahabat baginda. Yang kita sebut dengan salafus salih. Sahabat ke tabi'in ke atba'ut tabi'in yang pernah mendapat sanjungan baginda sebagai kurun-kurun terbaik. Nah Hari ini kita lihat, nah ada pula yang komen, mana boleh ikut salafus salih Subhanallah. Padahal mereka adalah anak didik langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pernah mendapat sanjungan dari Nabi, terutama Khulafaur Rashidin. Garanti empat orang tersebut dari sepuluh sahabat baginda yang garanti masuk syurga. Tak boleh kita ikuti. Lalu orang ikut salaf di ejek dan dicaci. digelar dengan berbagai-bagai gelaran. Padahal kita mau ikut Rasulullah dan para sahabat. Iman mereka disebut oleh Allah bergandengan dengan iman Rasulnya. Orang beriman digandingkan oleh Allah dengan iman Rasulnya. Amanar rasul wal Ini memberikan isyarat betapa mulianya orang yang beriman. Walaupun derajat iman mereka tidak sama dengan derajat imannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita tak nafikan. Tak ada, ada tidak ada orang yang dapat mengatasi iman Rasulullah tapi bila disebut bergandingan dalam kaedah ilmu tafsir. Bila menyambung sesuatu itu dari sesuatu yang penting, yang hebat, maka yang menyambung itu juga adalah hebat. Kita dah selalu buat contoh. Bila wa'atuz zakah mengiringi aqimus salah, kalau salat itu sangat penting, maknanya zakat juga turut penting. Kalau birrul walidain berbuat ihsan pada mak bapak mengiringi perintah beribadat pada Allah, itu juga membawa makna bukan perkara enteng berbuat ihsan pada mak bapak. Dia mengiringi ibadat pada Allah Malahan iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi iman semua para rasul terdahulu. Sebabnya Baginda pernah mengatakan, aku adalah orang yang terakhir. Tetapi aku pula lah orang yang pertama. Apa maksudnya? Aku adalah orang yang terakhir, berbanding dengan rasul-rasul terdahulu sebab baginda last rasul tapi aku adalah orang yang pertama maknanya orang pertama yang memasuki syurga Allah sebelum rasul-rasul yang lain hatta Nabi Adam semuanya masuk syurga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila baca buku usas Aqidah Al Sunnah Wal Jama'ah Jilid 2 tentang Bab Syafaat. Ringkasnya, para Rasul meniti siratal Mustaqim menuju ke Surga bagaikan kilat. Sesampainya di pintu Surga, pintu Surga didapati tertutup. Lalu semua nabi-nabi, rasul-rasul mohon, Ya Rob, tolong engkau tunjukkan siapakah yang dapat memberi kami syafaat untuk membuka pintu syurga tersebut. Lalu Allah tunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri mereka syafaat wahai Muhammad. Lalu Muhammad yang paling depan dengan izin Allah, pintu syurga dibuka. Nabi Muhammad melangkah. Orang pertama masuk syurga, diikuti rasul-rasul yang lain. Yes, ini makna yang betul. Akulah orang yang pertama, bukan sebagaimana dakwaan setengah-setengah orang-orang tarikat. Nabi Muhammad adalah manusia pertama. Manusia dicipta daripada nur, semuanya itu karut, tidak ada dalil sama sekali. Kononnya, di dalam syurga, Nabi Adam sudah nampak kalimat: "Selain Lailahaillallah, juga Muhammadur Rasulullah." Semua itu tidak ada asas dalam akidah Al-Sunnah wal Jamaah sehingga muncullah hadis-hadis palsu. Laulaka, laulaka, hadis kursi. Tapi dinilai oleh ulama hadis itu hadis palsu. Yang artinya, kalaulah tidak karena engkau, kalaulah tidak karena engkau, hei Muhammad, aku tidak merasa perlu untuk mencipta segala galanya. Itu bukan hadis. Itu hadis palsu sebab waktu dalam menyanjung Nabi Muhammad jangan keterlaluan. Betul Nabi Muhammad, nabi yang paling hebat tapi jangan keterlaluan. Sebagaimana sabda Nabi, la tatruni kama nasara benu maryam. Abdullah wa rasul. Jangan kamu sanjung aku keterlaluan sebagaimana sanjungan orang-orang Nasrani Kristen terhadap Isa putra Maryam. panggil saja aku Abdullah hamba Allah atau Rasulullah utusan Allah cukup enough begitu kalau kita mau belajar akidah masalahnya pembelajaran Islam di nusantara tidak diawali dengan akidah ibadat 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 Oleh sebab itu, sungguh banyak dari kalangan umat Islam Nusantara ibadat banyak, tapi syirik buat juga. Ibadat banyak, bid'ah ah buat juga. Dari mana datangnya syirik dan bid'ah? Ah? Karena tidak dimantapkan ashadu Allah, ilaha illallah, dan tidak dimantapkan wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, padahal salat, padahal syarat agar amal diterima. dua. tauhid dengan makna ikhlas lillah yang kedua buat amalan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. perkara itu ustaz selalu ulang-ulang kerana perkara itulah yang paling disukai oleh syaitan. Supaya kita beramal penat percuma. kerana tidak memenuhi syarat Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut di antara ciri-ciri keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ciri-ciri keimanan orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi karena masa kita sangat terbatas. Dan Ustadz yakin para pembaca, maaf, para pendengar, para pemirsa, sudah pun baca malam tadi atau pagi tadi buku ini. Izinkan Ustadz menjelaskan dengan bahasa yang bebas. Apa kata Allah? Semua mereka beriman pada Allah beriman pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan tidak membeza-bezakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Sebahagian besar rukun iman disebut di dalam ayat ini. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab. Dan mereka tidak membeza-bezakan antara rasul dengan rasul yang lain. Maksudnya, mereka beriman kepada semua rasul. Di sini bezanya dengan orang kafir. Musyrikin penyembah berhala. Zaman Rasulullah dan musyrikin hari ini. Hindu, Buza, Majusi tak beriman pada Rasulullah. Yahudi beriman pada Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi Yahudi tidak beriman pada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi pada hakikatnya sangat benci kepada Nabi Isa. Selain benci kepada Nabi Muhammad. Sebab Yahudi telah diklaim sebagai the chosen one umat yang terbaik. Tiba-tiba Nabi Musa, maaf Nabi Isa pula menyebut di dalam Injil, "Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan ajaran Musa. Tidaklah aku diutus Kecuali untuk menyempurnakan ajaran Nabi Musa, statement itu tidak disenangi oleh Yahudi. Sebab di mana letaknya mereka sebagai the chosen one, umat yang terbaik. Kalaulah Isa sampai mengatakan ajaran yang Nabi Musa bawa kurang sempurna, itu sebabnya mereka tolak Nasrani mereka tolak lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nasrani pula walaupun terima Musa, terima Isa dan rasul-rasul sebelumnya, mereka juga tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita orang beriman tidak. La nufarriqu baina mir Kami tidak beza-bezakan antara rasul dengan rasul yang lain. Semua kita percaya. Beriman Sebabnya salah satu rukun iman yang enam, beriman kepada Rasul-Rasulullah. Cuma ingat ya, beriman bukan makna kita mengikuti. Beriman dengan makna percaya. Allah telah utus Musa dan turunkan kitab Taurat. Selanjutnya Allah telah utus Nabi Isa. dan turunkan Injil. Isa pernah akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Lalu Allah selamatkan Isa dengan mengangkatnya ke langit. Semua kita percaya. Tapi bukan untuk kita ikuti syariatnya. Yang kita wajib ikuti syariat hanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kita ada dua kalimat syahadat. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna muhammad Rasulullah. Disebut juga dengan syahadat syariat. Yaitu dalam beramal mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak syariat nabi-nabi terdahulu. Yes. Namun demikian, sebagai tambahan, walaupun kita beriman kepada semua rasul, tak membeza-bezakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, semua kita percayai, itu tidak bermakna kita menafikan kelebihan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Ustaz ulang. Kita tidak membeza-bezakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Semuanya kita imani. Mereka adalah rasulullah. Sebagaimana kita tidak hanya percaya kepada Al-Qur'an, kita juga beriman kepada kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil dan Zabur. Bahwa kitab-kitab itu pernah diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul tertentu. kami tidak membezakan-bezakan antara rasul dengan rasul yang lain. Tidak bermakna kita tidak iktiraf kelebihan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rasul yang sangat istimewa sehingga mendapat gelaran sayyidul anbiya Iwal mursalin, penghulu semua nabi dan semua rasul. Namun namun Nabi Musa punya kelebihan yang tak ada pada Nabi Muhammad. Apa dia? Boleh bercakap directly dengan Allah. Sehingga baginda Musa mendapat gelaran Kalimullah. Orang yang boleh bercakap dengan Allah directly. Kelebihan Nabi Sulaiman diangkat oleh Allah sebagai raja untuk seluruh alam di zamannya. yang dapat memahami bahasa binatang, yang dapat menguasai syaitan, yang dapat menguasai angin. Kelebihan itu Allah tak bagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Daud, ayahnya Nabi Sulaiman, dapat melembutkan besi. Besi boleh dianyam. Itu sebabnya sejarah baju besi Bermula di zaman Nabi Daud. Nabi Daud juga mempunyai keistimewaan, suaranya sangat merdu bila membaca ayat-ayat Quran, berzikir sehingga dikatakan dalam ilmu tafsir, apabila Daud sedang mengalunkan zikir-zikir ayat-ayat tertentu lalu didengar oleh burung, burung akan terbang di tempat macam helikopter. karena terpegun mendengar suara Nabi Daud. Kelebihan itu tidak ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Eh banyak lagi. Nabi Musa diberi oleh Allah tongkat yang dengan tongkat dapat membelah laut laut merah yang bila dipukul pada batu, maka memancarlah 12 mata air. Setiap mata air atau sungai untuk setiap 12 kabilah dari kabilah Bani Israel. Sekali lagi, walaupun kita tidak membeza-bezakan antara rasul dengan rasul yang lain, tetapi kita tidak menafikan tiap-tiap rasul itu ada kelebihan tersendiri yang dianugerahkan oleh Allah yang tidak diberi kepada rasul-rasul yang lain. Yes. Selanjutnya, sifat orang-orang yang beriman. Apa sikap mereka? Waqalu sami'na wa ata'na wa ilaikal Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman senantiasa berkata, kami dengar dan kami taati. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sikap orang-orang yang beriman. Apabila datang ayat Quran, dibacakan ayat Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi yang sahih, sikap mereka tidak lain. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, maknanya kami tambah knowledge, dan selanjutnya kami taati. Kami laksanakan, bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat topik salah satu Jumat yang lalu: pembahagian manusia menurut Surat Al-Fatihah. Manusia terbagi tiga ada manusia siratal mustaqim, ada manusia al-maghdubi alaihim, ada manusia ad Yang kita minta supaya Allah beri kita hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Manusia jenis jalan yang lurus ini punya dua sifat. Apa sifatnya? Tambah ilmu yang bermanfaat, seperti ilmu-ilmu ini, Yang kedua amal saleh. Setakat mana ilmu yang dia miliki dia amalkan itu amal saleh. Sami'na tambah ilmu, wa atana laksanakan amal saleh. Itu ciri-ciri utama golongan siratal mustaqim. Sedangkan golongan yang kita minta dijauhi oleh Allah, al-maghdubi alaihim. Mereka ada satu sifat itu yaitu banyak ilmu seperti Yahudi tetapi mereka tidak mau ikuti. Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tolak. Itu sebabnya orang Yahudi dimurkai oleh Allah. Tidak juga sebagaimana walad balin bukan golongan yang sesat. Yang menurut Nabi itu Nasrani. Karena Nasrani banyak beramal saleh, banyak berbuat baik, tapi jahil. Jadi Pak Turut, taklid buta. Ulama mereka katakan Tuhan itu tiga, tapi satu. Satu, tapi tiga. Jangan pertikaikan. Siapa pertikaikan murtad dari agama Nasrani. Lalu mereka ikut saja. Cuma komen ulama tafsir akhir zaman. Dan Ustaz sangat setuju. Yahudi dimurkai oleh Allah bukan karena Yahudinya, tapi sifatnya. Oleh sebab itu, mana-mana umat, hatta umat Muhammad punya sifat macam sifat Yahudi. Ilmu banyak suka mendengar, tapi tidak diamalkan dalam hidup mereka. Juga layak mendapat murka Allah sebab sifat mereka sama dengan sifat Yahudi. Demikian juga orang-orang Nasrani dikatakan sesat karena banyak beramal banyak beramal tapi tanpa ilmu jahil Allah sesatkan Nasrani bukan karena Nasraninya bukan karena Kristennya tapi karena sifatnya oleh sebab itu kata ulama tafsir akhir zaman mana-mana umat manusia hatta umat Muhammad banyak beramal banyak beramal banyak beramal tapi tanpa ilmu mereka juga besar kemungkinan sesat. Ingin selamat, jadilah siratul mustaqim. Sami'na wa ata'na. Namun demikian, mengapa disambung dengan ghufranak? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal kalmasir. Mohon ampunanmu, wahai Tuhan kami, kepada engkaulah kami semua akan kembali. Apa maksudnya? Coba dengar baik-baik pandangan yang sangat cantik dan ustadz sangat setuju. Maksudnya begini: setelah kita katakan. Apa saja yang datang daripadamu kami dengar ya Allah dan kami taati. Mengapa diikuti dengan mohon ampunanmu wahai Tuhan kami? Mengapa mohon ampun? Maksudnya macam ini. Ya Allah, apa saja yang datang daripadamu, segala yang datang dari Rasulmu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan. Sikap kami, ya Allah, adalah sikap siratal mustaqim. Sami'na wa ata'na. Tapi, ya Allah. Karena kami manusia biasa. Selain ada akal, juga ada nafsu. Kami tidak maksum. terhadap apa saja yang kamu suruh kami berazam untuk melaksanakannya tapi dalam kami melaksanakan suruhan-suruhanmu kadang-kadang terdapat di sana sini kekurangan kau suruh kami salat kami salat betul kami qiyam Roko etidal sujud. Kadang-kadang bacaan kami kurang sempurna, ya Allah. Betul kami roko etidal sujud kiam. Tapi apa yang kami baca kami tak faham, ya Allah. Betul kami salat, tapi kami kurang khusyuk, ya Allah. Ingat yang lain-lain. Oh, -lain, mohon ampunanmu ya Allah. Itu maksudnya. Ya hey, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, wajib kamu berpuasa. Sami'na wa ata'na. Kami puasa ya Rabb. Tapi dalam berpuasa kadang-kadang yang kami tahan hanya makan minum jima merokok tapi mata kami tidak tahan dari melihat yang haram, telinga kami tidak halang dari mendengar yang haram. Lidah masih lagi banyak mengumpat, menggunjing, memfitnah, berbohong, meninggi suara pada mak bapak. Oh, frana tu maksudnya demikian juga terhadap larangan-laranganmu, ya Allah. Kamu larang kami berzina. Engkau larang kami minum arak berjudi. Kamu larang kami ini hasad dengki. Kamu larang kami ini dan itu. Azam kami bulat, Ya Allah. Kami akan jauhi. Tetapi, Ya Allah, selain kami punya akal, kami juga punya nafsu. Engkau juga telah izinkan permintaan syaitan, iblis, untuk menggoda kami. Terkadang-kadang sekali-sekala laranganmu kami langgar juga, Ya Allah. Walaupun kami senantiasa menginginkan berbuat ihsan pada mak bapak, bercakap lemah lembut terhadap mak bapak, tapi sekali sekala terkasar juga ya rab ufrana Rabbana mohon ampunanmu ya allah itu maksudnya walaupun azam kita untuk taat pada allah tak berbelah bagi namun demikian karena kita bukan insan yang maksum yang maksum hanya rasulullah itu sebabnya diikuti dengan rufra nak mohon ampunanmu ya Allah <coughs> Hadirin dan hadirat rahimakumullah Itu sebabnya mengapa sambungan ayat yaitu ayat terakhir la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ayat ini menunjukkan bahwa... Allah tidak membebankan manusia, kecuali apa yang manusia termampu. Betul tak? Derajat keluasan ilmu seseorang berbeza-beza, sangat tergantung. <tuh> Dengan keadaan kita buat contoh hari ini, kita sudah banyak penambahan ilmu Quran dan Sunnah. Hari ini ada kaitan tak dengan banyaknya lulusan-lulusan dari Timur Tengah Mesir, terutama. Arab Saudi, Jordan, Syria, Maghribi atau Maroko, India, Pakistan. 20-30 tahun belakangan ini sangat banyak orang-orang yang pakar dalam bidang tafsir, pakar dalam bidang akidah pakar dalam bidang hadis. Betul tak? Itu semua tidak wujud 100 tahun yang lalu. Betul tak? Suasana itu tidak sama dengan 70 tahun yang lalu. Oleh sebab itu barangkali nenek moyang kita, termasuk ibu bapak kita, tidak mendapat pendedahan Quran dan Sunnah sebagaimana hari ini. Semua mereka dimaafkan oleh Allah apabila mereka barangkali melakukan syirik di sana-sini, melakukan bid'ah ah di sana-sini. Apa sebab? Sebab mereka tak tahu mengapa tak tahu, karena pembelajaran Islam di zaman itu tidak sebagaimana pembelajaran pembelajaran Islam hari ini lengkap dengan dalil dan hujah. Mereka layak mendapat ampunan daripada Allah. Ini maksud la nafsan illa Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Nenek moyang kita bukan tak mau kepada Quran dan Sunnah, orang yang mengajar zaman itu tak wujud, tetapi tidak ada maaf bagimu. Orang yang hidup hari ini yang ingin mengajar Quran dan Sunnah akidah yang betul, tafsir Al-Quran lengkap dengan kitabnya. Sudah wujud hari ini, lalu masih ada lagi yang malas. Tak perlu keluar rumah, belajar secara online. Wujud masih juga tidur saja kerjanya. Tiada maaf bagimu sebab kamu mampu, kamu tidak peka. Oh, kamu tidak tahu buka anak-anak. Semuanya tahu cara untuk buka Facebook untuk dengar peralatan hari ini. Itu sebabnya orang-orang yang tinggal di kota tak sama dengan orang-orang yang tinggal di dusun-dusun di kampung-kampung untuk datang penceramah yang berkaliber sekali sebulan pun susah. Tetapi hari ini, kita dengan mudah, lebih-lebih lagi kita yang sudah atau yang tinggal di ibu kota, Kuala Lumpur. Itu sebabnya Bangi dipanggil dengan Bandar Ilmu. Sebab di sana banyak pensyarah, banyak student, banyak-banyak orang-orang yang berpendidikan, educated, intelektual. Ini tafsiran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh sebab itu adalah salah dan tidak betul komen setengah-setengah ustaz. Oh kalau kamu katakan itu syirik, eh masuk nerakalah semua mak bapak kita zaman dahulu yang buat begitu. Kalau itu bid'ah, ah, oh tidak diterimalah segala amal saleh nenek moyang kita zaman dahulu. Itu semua komen-komen orang yang tidak faham tafsiran ayat ini. Mereka bukan tak mau nenek moyang kita, orang yang mengajar yang tak wujud. Zaman itu, Ustaz yakin semua kita dapat memahami maksud Ustaz. Apalagi Allah SWT sebut bahawa yang Allah menginginkan itu kemudahan Yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hari ini bermacam-macam kemudahan yang kita telah dapat. Manfaatkan kemudahan-kemudahan yang ada. Dikuatkan lagi oleh Allah dalam surat Al-Hajj. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي Dia, yakni Allah, tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan. Allah tak mau menyusahkan kita. Sebenarnya, semakin luas pengalaman atau pengetahuan kita tentang agama, kita dapati agama semakin mudah. Bukan semakin susah yang beranggapan agama ini susah karena kurang ilmu saja. Karena kurang ilmu saja. Apalagi hadirin dan hadirat, fitrah manusia dicipta oleh Allah adalah untuk melaksanakan suruhan Allah. Kalau kita katakan agama itu susah, padahal agama itu wajib awak laksanakan. itu bermakna secara tidak langsung indirectly kita mendakwa Allah itu bodoh. Nauzubillah min zalik. Ustaz buat contoh. Apa saja barangan? Obat ke, makanan ke, minuman ke, barangan elektrik ke, Elektronik senantiasa, ketika dipasarkan bersamanya, buku panduan dari kilang yang membuatnya. Betul tak? Kilang akan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pengguna sehingga mereka tidak salah dalam menggunakan barangan tersebut. Setuju tak? Sebab bagi kita yang membuat barangan itu dia lebih tahu kapasiti, kemampuan barangan-barangan yang dia buat. Karena dia yang membuat. Nah sekarang ingat, kita ini made by Allah. Kita ini dicipta oleh Allah. Lalu Allah turunkan Al-Qur'an untuk jadikan panduan. Apakah masuk akal buku panduan yang dibuat oleh Allah sendiri? Sebab dia adalah kata-kata Allah. Lalu di dalam panduan-panduan Allah, lalu manusia yang dia buat itu tak mampu guna. gunakan akal sedikit. Itu sebabnya kalau kita faham itu, kita pula tak berusaha untuk memahami apa pesan-pesan Allah di dalam kitabnya Al-Quran. Dan diperintahkan pula Nabi Muhammad untuk explain kepada kita bagaimana cara salat, bagaimana cara puasa, bagaimana zakat, bagaimana tutup aurat. Quran ditolak. Sunnah Nabi ditolak. Termasuk orang pintarkah atau orang yang bahlul. Minta maaf. Maksud Ustaz termasuk orang yang pintarkah kita atau orang yang jahil. Sejahil-jahilnya. Tak mau dengar cakap Allah. Tak mau dengar cakap Rasul. Quran menyebut Inilah kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Ayat 2 Al-Baqarah. Allah juga menyebut al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtariin. Kebenaran datangnya dari Tuhanmu, oleh sebab itu kamu jangan ragu-ragu lagi. Ayat 31 dari surat Ali Imran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu bagi kamu ada contoh teladan yang terbaik, role model. Lalu tidak dengar cakap siapa lagi. Kalau kita dengar cakap selain cakap Allah, automatically itu maknanya kita sedang dengar cakap syaitan, cakap iblis yang senantiasa menginginkan agar kita jauh daripada kehendak Allah. ceramah dua ayat terakhir ini nih, memang kedengarannya macam keras, tapi itulah hakikatnya. Sehingga Nabi sampai bersabda, siapa yang baca dua ayat ini, dua ayat terakhir Al-Baqarah pada waktu malam, kafata enough. Cukup sudah baginya. Apa maksudnya itu? Bagus kita hafal dua ayat ini. Tapi masih kurang lagi apabila kita tidak faham tafsirannya. Tafsirannya itu. Lalu Allah subhanahu ta'ala akhiri. Ayat yang terakhir itu dengan doa. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Apa kata orang beriman ketika berdoa? Ya Tuhan kami janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Sebab kita memang terdedah dengan kesalahan. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. setiap anak cucu Adam pernah buat salah, pernah buat silap. Dan sebaik-baik orang yang tersalah adalah orang yang bertobat. Kenapa tak mau tobat? Masih lagi ikut cara lama dalam beragama. Tak berusaha untuk memperbetulkan. Rabbana wala tahmil alaina israng kama hamaltahu Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Hadirin dan hadirat. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad jauh lebih ringan berbanding umat-umat terdahulu. Nak buat contoh. Salat di zaman Nabi Musa 50 waktu. 50 waktu. Semua kita tahu. Nabi Muhammad disuruh agar minta keringanan. Mundar mandir ketika Mi'raj. Kononnya atas nasihat Nabi Musa. Akhirnya menjadi lima. Dengan ini, belum lagi kita bercakap syirik yang dilakukan di zaman Nabi Musa. Tobatnya adalah dengan bunuh diri, dalam Quran diceritakan. Tobat orang yang terlibat dengan syirik di zaman Nabi Musa. Bani Israel adalah dengan berbunuh-bunuhan. Cara berbunuh-bunuhan ini ada dua. Pertama, bunuh diri atau gantung diri sampai mati. Baru dosa syirik diampuni oleh Allah. Atau cara kedua, masing-masing orang yang buat syirik, masing-masing pegang senjata, lalu mereka saling bunuh-membunuh. Kita akan sampai nanti pada ayat itu. Itu zaman dahulu. Tetapi dosa yang paling besar yaitu syirik bagi umat Nabi Muhammad cukup tiga saja syaratnya. Tinggalkan syirik serta merta. Kalau ada tangkal, tanggal, tangkal, buang. Yang kedua menyesal dalam hati. Dulu kita lakukan itu karena jahil, tak ada ilmu. Itu namanya nadam. Yang pertama ikhlas, tinggalkan dosa. Kalau selama ini peminum arak, penzina, penjudi, tinggalkan minum arak, zina, judi on the spot. Yang kedua, annadam menyesal karena dulu jahil atau terlalu ikut hawa nafsu. Yang ketiga, yang ketiga meninggal maaf. Yang pertama ikhlas, yang kedua nadam. Ikhlas meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua menyesal dalam hati. Nah, yang ketiga al azmu azam, azam tekad dalam hati tidak akan ulang lagi dosa tersebut pada masa-masa yang akan datang. Tidak akan buat syirik lagi. Kalau selama ini pergi ke kuburan-kuburan lalu minta-minta kepada wali-wali, itu syirik. Sebab doa adalah ibadat. Ibadat hanya untuk Allah. Sebab itu minta pada wali-wali tertentu, hatta minta kepada Nabi Muhammad setelah baginda wafat, syirik hukumnya. Sebab Nabi Muhammad bukan Allah. Jangan buat lagi. menyesal dulu jahil tak dapat penerangan dan yang ketiga azam tidak akan ulang lagi perkara yang sama pada masa-masa hadapan betul tak syariat Nabi Muhammad adalah mudah yes ini dia itu sebabnya kita tidak atau kita mohon pada Allah janganlah bebankan kami ya Allah perkara-perkara berat sebagaimana engkau telah bebankan terhadap umat-umat terdahulu. Wa la tah, wa la ma la lana wa anna wa firlana, warhamna. Oleh sebab itu maafkanlah kami. Ampunkanlah kami. Sayangilah kami warhamna. Anta maulana, engkau adalah pemimpin kami, pelindung kami, fansurna alal qaumil kafirin. Oleh sebab itu, bantulah kami, tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Ini komen Profesor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah yang terakhir sekali dalam kitabnya Tafsir Al-Munir, apa kata beliau? Ustaz ada sebut pada permulaan tadi. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. senantiasa membaca amin. Perkenankanlah doa kami, ya Allah. Setiap kali beliau selesai membaca surat Al-Baqarah. Cuma tak perlulah kita aminkan dengan kuat. Cukup perlahan saja. Rabbana ufirlanau warhamna wa'fu Wa anna wa'fir lana warahamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin amin baru kita rukuk perlahan saja diucap boleh hukumnya boleh sebab itu diantara amal para sahabat hadirin dan hadirat rahimakumullah Demikianlah, berakhirnya tafsir Surah Al-Baqarah. Dua ayat terakhir ini sangat istimewa. Sila baca berulang kali, kalau tak baca pun dengar YouTube berulang kali, biar sampai mantap. Maksud daripada dua ayat terakhir Surah Al-Baqarah yang menurut nabi dalam hadis yang sahih riwayat bukhari dan muslim siapa yang membacanya sebelum tidur pada waktu malam sudah memadai baginya ini membawa makna yang sangat sangat istimewa mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki dalam dua ayat terakhir tadi kita ikuti dengan sesi yang kedua, yaitu menjawab beberapa pertanyaan jamaah yang ustadz termampu. Pak Ustaz, ada seorang ustadz yang menganjurkan bila ada kematian. Jangan lupa, kita yang hidup ini baca. untuk orang yang mati itu sekian puluh ribu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hendaklah kita baca sekian ribu surat al-ikhlas. Hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Baca pada tiga hari pertama atau pada tujuh hari. Kalau orang itu orang yang munafik, baca sampai 40 hari. Tapi sayangnya tidak mendatangkan mana-mana dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tanya pada Ustaz dan kirim pada Ustaz video Ustaz tersebut tak perlu Ustaz sebut siapa nama orang tersebut. Ustaz, lemah lembut suaranya. Nasihat Ustaz. Apa saja amalan-amalan yang membawa fadilat Fadilat tertentu untuk menolong orang yang sudah mati. Selagi tidak datang dari Nabi SAW. Tolong abaikan saja. Sebab bercakap tentang fadilat ini, fadilat itu. Apalagi didasarkan saya pernah ajar amalan ini kepada seorang. Lalu orang itu bermimpi. Orang yang berpahaman ahlus sunnah wal jamaah. tidak boleh jadikan mimpi itu sebagai sandaran atau dalil atau hujah untuk dijadikan sebagai pegangan dalam beribadah apalagi menyatakan bahwa orang dalam kubur itu hidupnya gembira happy dengan hadiah-hadiah bacaan-bacaan sekian ribu itu semua itu menyangkut perkara gaib dan perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja bila itu raib hakiki. Kalaupun raib idafi tentang fadilat-fadilat juga boleh diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab baginda menerima wahyu. Beliau maksum. Sebagaimana fadilat-fadilat ayat ini, surah ini, zikir ini, zikir itu termasuk fadilat dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nabi yang cakap. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, mana-mana ajaran yang berkaitan dengan amalan-amalan yang bagus untuk kita amalkan bila seseorang sudah mati, tak cukup ke ajaran yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ringkasnya abaikan saja ajaran-ajaran yang tidak ada sumber dari nabi Sebab kata Imam Al-Ghazali, "kalau kita ingin amalkan apa saja ajaran yang datang dari Nabi secara sahih, tak terbuat kita, tak terbuat karena banyaknya cabang-cabang anjuran dari Nabi. Zikir ini, zikir itu." Oleh sebab itu, mengapa buat perkara-perkara yang tidak ada sumbernya. Satu pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Saya dengar satu ceramah kononnya wanita tidak dibenarkan untuk salat hari raya, kecuali wanita yang sudah lanjut usia. Yang sudah berumur, lanjut. Betulkah pandangan itu, Pak Ustaz? Pandangan ini tidak benar. Rasulullah SAW menyuruh laki-laki dan wanita supaya beramai-ramai untuk melakukan salat Idul Fitri, Idul Adha. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa buat salat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Di lapangan. Supaya semua boleh hadir. Hatta terhadap wanita-wanita yang sedang haid. Walaupun mereka tidak boleh salat a'id. Sebab salat sama ada fardu atau sunat. Mesti beruduk. Bagaimana Pak Ustaz? Orang-orang yang haid juga boleh datang untuk salat a'id. Bukan untuk salat. Tapi untuk mendengar khutbah hari raya. Sampai begitu. Cuma kata para ulama. Termasuk Imam Ash-Syafi'i. Kecuali jika hari hujan. Dan Imam Syafi'i punya pandangan tersendiri. Salat Eid yang paling abdal adalah di masjid. Tapi sebenarnya anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di lapangan. Itu sebabnya kalau di Indonesia salat Eid dibuat di lapangan bola sepak. Baru nampak syiar takbir. Oleh sebab itu pandangan yang mengatakan tidak boleh ikut salat Aid kecuali orang yang sudah lanjut usia 60 70 yang muda tak boleh tidak ada asas. Malah itu sangat bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis khusus apabila istri kamu ingin pergi ke masjid, la tamna'u, jangan kamu halang. Apabila permintaannya itu wajar-wajar saja, tak ada yang perlu dibimbangkan di rumah. Lalu istri mau pergi ke masjid, apalagi tidak menimbulkan fitnah, kata Nabi jangan dihalang. Oke, okay. kita teruskan dengan pertanyaan berikut. Pak Ustaz, bagaimana jika hukum, bagaimana hukumnya jika daging korban itu digunakan untuk makanan, pesta perkawinan, walimatul arus. Hadirin dan hadirat, <tuh> Ustaz ada tulis dalam buku Ustaz. Pendinding. Rumah, pengantin, dan baby. Dari gangguan syaitan. Ketika membahas bab pendinding baby dari gangguan syaitan, ada istilah akikah. Ustadz ada sebut dalam buku tersebut. Istilah di dalam Islam, atau lebih tepat istilah orang Arab, tentang penyembelihan ini, binatang, ada sepuluh macam. Ada sepuluh istilah dalam bahasa Arab. Akekah lain, odahiyah lain, al hadiyu lain, <tuh> walimah sebenarnya walimah, bukan pesta perkawinan, bukan binatang sembelihan untuk tujuan beri makan orang yang hadir walimah atau hadir pesta perkawinan dipanggil walimah sembelihan itu bila sembelihan itu sempena hari raya Idul Adha udhiyah itu maknanya korban hari raya korban Idul Adha istilahnya korban atau udhiyah Sempena kelahiran baby hari ke-7 ke-14 atau hari-hari berapa bulan kemudian dari kelahiran namanya Akekah. Ustaz fokuskan kepada Akekah dengan walimah. Dengan korban. Ustaz ulang. Ustaz coba ingin fokus kepada walimah dengan korban. Tambah lagi akikah. Akikah yaitu penyembelihan kambing ke kerbau ke lembu onta. Setelah disembelih binatang itu lalu dimasak untuk diberi makan kepada tetamu-tetamu yang datang sempena kelahiran baby. Itu amalan akikah. Dagingnya dimasak. Udhiyah yang bahasa kita korban binatang disembelih lalu dibagi-bagi menurut ukuran, lalu diagihkan secara mentah. Itu korban, bukan dimasak. Walimah setelah disembeli, dimasak untuk dijamu orang-orang yang datang sempena pesta perkahwinan. oleh sebab itu bila daging korban itu digunakan untuk memberi makan orang-orang yang datang sempena perkahwinan di situ tak kenanya dalam Islam akikah dagingnya hendaklah dibagi mentah-mentah lagipun dua istilah itu dua yang berbeza tolong hadirin dan hadirat jauhi amalan seperti itu Jika terlanjur, no problem. Setiap anak cucu Adam pernah buat silap salah sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Selesai masalah, berazam tidak akan ulang lagi pada masa-masa yang akan datang bagi yang mendengar. Ada cadangan untuk buat begitu, jangan buat. Buat kalau tidak ada yang akan disembelih, buat secara sederhana. Pak Ustaz, ada anjuran agar mengamalkan nama Allah yang tertentu supaya dengan berbuat demikian murah rezeki. Hadirin dan hadirat, semua ini tidak ada sumber dari Nabi. Sallallahu alaihi wasallam, hanya rekaan-rekaan orang-orang tertentu lalu disampaikannya kepada muridnya. Kalau kepada ustaz ditanya, kita kena ingat nama-nama Allah. Bila dibaca adalah ibadah. ibadat mesti ikut sunnah nabi syariat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil dengan mutabaatur rasul ikut cara rasul Ustaz ada sebut dalam buku Ustaz 12 panduan dalam beribadat salah satu dari 12 panduan dalam beribadat yaitu mutabaatur rasul ikut rasul mutabaatur rasul pula ada enam cabangnya sebab jenis bilangan masa dan lain-lain mesti terikat dengan apa yang rasul sallallahu alaihi wasallam sebut Siapa baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir selesai salat fardu. Maka Allah ampun dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Ada tak bilangan di sana 33 subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar yang ke-100 nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul am wa huwa ala kulli syai'in qadir ada tak bilangannya ada ikut bilangan itu jangan kurang jangan lebih ada tak masanya zamannya ada bila yaitu selesai salat fardu kena ikut sebab nabi ada sebut Bila bilangan zikir-zikir tersebut serupa tapi dibaca sebelum tidur, sebelum tidur malam. Subhanallah, tiga per tiga, alhamdulillah, tiga, tiga Allah Akbar, tiga tiga. Di akhirnya, la ilaha illallah, syarikalah, hingga akhir. Bila dibaca timingnya sebelum tidur, Allah akan beri dia kekuatan tenaga jasmani. Begitu yang diajar oleh Nabi kepada Aisyah. Maaf. Kepada putrinya Fatimah. Yang didengar oleh Sayyidina Ali, suami Fatimah. Sebabnya Ali bin Abi Talib, orang yang sangat kuat. Karena dia mengamalkan zikir tersebut. Timingnya sebelum tidur. Bilangannya 33, 33, 33. Yes. itu datang dari Nabi. Tak perlulah Ustaz buat contoh. Tapi bila baca 70 ribu, la ilaha illallah, dapat menolong orang yang sudah mati. Bila baca sekian ribu, kul huwallah wahad, dapat menolong orang yang sudah mati. Padahal Imam Ash-Syafi'i sendiri mengatakan, Imam Syafi'i, bacaan orang hidup yang dihadiahkan pada orang mati tidak sampai Imam Syafi'i Sila baca Sila tambah ilmu Cukup dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Bila berdoa awali dengan al-asmaul husna Bila Nabi tak sebut bilangannya berapa Sebutlah seberapa yang kita termampu. Pertanyaan berikutnya: Betulkah Pak Ustadz, kita perlu terikat ziarah kubur pada hari Khamis Jumat Sabtu, yang kononnya ketika itu Ibu Bapak sedang berada di atas kuburan mereka, tertunggu-tunggu ziarah kita, sebab pada hari tersebut nah ini timing lagi nabi tak pernah sebut apalagi sampai mendakwah ibu bapak berada ketika itu di atas kubur menunggu kedatangan anak untuk ziarah inna lillah wa inna ilahi nampak macam pengajaran macam nasihat tapi mengarut tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 15 dan 16 dari surat Al-Mukminun. Apa kata Allah? Bila kamu sudah mati, hanya pada hari kiamat saja kamu baru dibangkitkan. Nah ini mendakwa pula bangkit setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu. Berada di atas kuburan. Jadi di mana letaknya siksaan dan azab kubur itu? Bila boleh pergi saja meninggalkan kuburan. Yang datang dari Nabi, coba dengar hadis sahih. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Wal an fazuruha fa innaha tuzakirukumul maut. Atau kama kalan Nabi. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Tetapi sekarang ziarahlah kubur, sebab ziarah kubur mengingatkan kamu kepada kematian. Apa makna dulu aku ziarah kubur? Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Arab jahiliah ziarah kubur, minta-minta pada kuburan. Lalu begitu makhluk Islam baru memeluk Islam, Nabi larang takut amal-amal lama terulang balik. Itu maksudnya. Tapi setelah sahabatnya kuat imannya. Wal an now sekarang ziarahlah. Ziarah kubur. Dapat mengingatkan kamu kepada kematian. Di mana letaknya hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Ziarah kubur sempena hari raya pun tak ada dari Nabi. Cuma tidak ada salahnya Karena kepulangan kita kadang-kadang setahun sekali, lalu ziarah, no problem. Jangan anggap ziarah pada sempena hari raya itu lebih afdal. No. Apalagi menghubung kaitkan dengan hari Khamis, Jumat, dan Sabtu. Allahu Akbar. Pak Ustaz, terakhir, pertanyaan yang keenam untuk kali ini, bila umur sudah 60 tahun kita digalakkan supaya membaca tasbih tahmid dan istighfar. Adakah dalilnya Pak Ustaz? Sebab ada satu orang penceramah menganjurkan demikian. yaitu dengan bacaan seperti yang disebut oleh penceramah semenjak turun saja surah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berucap subhanakallahumma rabbana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummafirlī Subhanakallahumma itu tasbih. Wa bihamdika alhamdulillah. Allahumma ufirli astaghfirullah. Bacaan tersebut memang ada dalilnya. Ustaz ada sebut di dalam kitab Tafsir Juz'u Amma. Juz 30 ketika membahas surat An-Nasr Idza jaa nasrullahi wal fath Idza jaa nasrullahi wal fath maknanya apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah Al Fathu maknanya Fathu Mekah Nasrullah itu kemenangan dalam perang Badar. Nikmat Nekmat. Kemenangan dalam perang Badar nikmat. Nabi Muhammad hanya bersama 300 sahabat lawan 1000 lebih orang kafir tapi Allah menangkan Nabi Muhammad dan itu adalah perang yang pertama. Iza ja pertolongan Allah maksudnya kemenangan dalam perang Badar wal -fath, dan penaklukan kota Mekah. Setelah 8 tahun hijrah ke Madinah, 2 tahun sebelum baginda wafat, Mekah dapat diambil balik. Wal -fadah. Nikmat lagi. Yang ketiga, wa ra'aitan yadkhuluna fi afwaja. Engkau lihat manusia masuk ke dalam Islam berduyun-duyun, ramai yang masuk Islam. Nikmat tak? Nikmat lagi. Lalu apa kata Allah? Fasabih. Oleh sebab nikmat-nikmat itu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Bihamdi Rabbik. Dengan memuji Tuhanmu. Alhamdulillah. Wastaghfirhu dan istighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah penerima taubat. ringkasnya dalam hadis itu bila kita dapat nikmat kita hendaklah syukuri nikmat-nikmat itu dengan banyak bertasbih subhanallah dengan banyak wa bihamdik alhamdulillah dengan banyak wastaghfiruh istighfar minta ampun pada Allah hanya saja, bila dikaitkan dengan umur lanjut, begini ceritanya. Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ajak veteran Askar-askar Perang Badar yang sudah lanjut usia untuk musyawarat. Umar aja, pejuang-pejuang dalam Perang Badar musyawarat. Tentu, waktu itu umur mereka sudah lanjut usia. Dalam musyawarah tersebut Umar bin Khattab masukkan Abdullah ibnu Abbas yang umurnya ketika itu baru belasan tahun. Lalu pejuang-pejuang Badar yang sudah lanjut usia sudah putih janggutnya. Said berkata kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa kamu masukkan Abdullah ibnu Abbas yang masih muda remaja, sedangkan kita semuanya yang sudah tua-tua?" Umar jawab, "Iya, aku yang mau dia ikut serta." Akhirnya semuanya diam karena Umar yang mau sebab Umar khalifah ketika itu. Lalu Umar uji satu demi satu pejuang-pejuang dalam perang Badar untuk menafsirkan surat An-Nasr. Wahai Fulan, coba kamu tafsirkan Iza ja anasurullahi wal fatih hingga akhir. Semuanya jawab macam yang Ustaz sebutkan tadi apabila datang pertolongan daripada Allah, yakni perang Badar, wal fath dan penaklukan kota Mekah. Waraitanna fi dinillahi afwaja. Dan manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, berduyun-duyun. Terhadap ketiga-tiga nikmat itu, hendaklah kita syukuri. Itu sebabnya diawali dengan fa. Fasabbih. Atas sebab itu nikmat yang sekian banyak. Bertasbihlah kamu kepada Allah. Wa bihamdik dan bertahmidlah kepada Tuhanmu. Wastaghfirhu minta ampunlah kepada Allah. Semua pejuang-pejuang badar menafsirkan dengan tafsiran yang serupa. Terakhir, Umar minta Abdullah Ibnu Abbas yang masih remaja belasan tahun untuk menafsirkan untuk menafsirkan surat tersebut. Abdullah Ibnu Abbas menjawab semua tafsiran daripada pejuang-pejuang Badar adalah benar belaka cuma ada satu tafsiran yang tidak disebut apa dia kata Umar Abdullah ibnu Abbas yang pernah ditahnik belah mulut oleh Nabi sambil doa Allahumma faqihu fid-din wa alihi tawil Ya Allah, berilah baby ini, Abdullah ibnu Abbas, ilmu agama yang mendalam. Dan berilah dia kemahiran dalam ilmu tafsir. Akhirnya dia menjadi orang yang pakar dalam ilmu tafsir. Mendapat gelaran turjamanul Quran. Apa kata beliau? Ada satu isyarat dalam surat wal asri yang tidak disebut oleh pejuang-pejuang badar. Apa dia Why Abdullah ibnu Abbas? Surah tersebut diturunkan oleh Allah mengandung isyarat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi tidak lama lagi akan wafat. Surah tersebut diturunkan oleh Allah sebagai petanda anak an-na'yu maknanya berita seseorang akan meninggal dunia Allah Subhanahu taala hendak beri maklum kepada nabi bahwa baginda tidak lama lagi akan meninggal dunia Oleh sebab itu Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya Aisyah Apa yang Nabi SAW banyak baca Setelah umur beliau mula mendekati 60 Atau melebihi 60 Lalu Aisyah sebut Yang Nabi selalu baca zikir yang paling banyak adalah Subhanallah Alhamdulillah Astagfirullah Nah ini memenuhi kehendak dari surat Wal Asri yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas tadi. fasabbi itu subhanallah. Oleh sebab itu, hendaklah kamu banyak bertasbih. Subhanallah. Bihamdi rabbik. Alhamdulillah. Wastaghfiru istighfar. Astaghfirullah. Oleh sebab itu, bagi kita yang sudah umur 60, 63, 65, 70 apalagi dah 76. Esok insyaallah hari lahir ustaz 5 Julai. 5 Julai 1946. Tak perlu ya ada lilin-lilin cukup doa saja. Mudah-mudahan ustaz panjang umur esok hari Selasa 5 Julai maka genaplah 76 tahun. Selanjutnya masuk 77 tahun. Semua kita sangat bagus baca tiga rangkap zikir tadi. Tak kita perlu ikutlah pada Allahumma ini 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 ini. Cukup kita ulang saja. Astaghfirullah. Maaf. Subhanallah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Banyak-banyak sebab perkara tersebut telah disebut oleh Allah dalam surat An-Nasr idza jaa nasrullah sebagaimana tafsiran daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diperkuatkan lagi oleh Siti Aisyah isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam patutlah kata Aisyah aku lihat aku dengar Rasulullah sangat banyak membaca setelah umurnya melewati 60 Subhanallah, Alhamdulillah Astagfirullah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini yang Ustaz usaha perkuatkan dengan dalil dan hujah masing-masing ada manfaatnya untuk kita semua kita akhiri dengan doa Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا وفر لنا زنوبنا ولوالدينا ورحمهم كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا lil muttaqina imama Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan cucurilah mereka rahmatmu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil Ya Allah berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk senantiasa membaca. Pada sebelah malam sebelum tidur, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang telah kami tafsirkan tadi. Yang kelebihannya sangat istimewa. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhta'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladhina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau beri kami dosa terhadap kesalahan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kami dengan bebanan-bebanan yang berat, sebagaimana bebanan yang telah Engkau timpakan ke atas umat sebelum kami. Oleh sebab itu, ampunkanlah dosa kami. kasihilah kami dan bantulah kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafir yang senantiasa memusuhi kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته